Welcome back to my channel ya. Jadi kali ini kita akan bermain game namanya adalah Access.io ya. Jadi ini adalah game NFT ya dari X.io ya. Tapi di game ini kita belum bisa connect wallet guys. Kita baru bisa mainkan gamenya saja. Dan gameplaynya seperti apa? Kita langsung masuk saja. Kita sudah ada di bagian depan ya, bagian lobby ya. Kita di sini ada banyak menunya. Ada shop di sini, kita bisa beli dengan uang ya, segalanya kita dihargain dengan uang guys. Terus ada equipment ya, kita bisa ganti ini. Kita misal kampak ini, kapak ya, bukan kampak ya. Aduh. Terus ini ada, kita bisa pakai ya. Ini ada X, tapi ini damage-nya 100, reload speed-nya segitu. Ini ada damage 1600, reload speed-nya cuma 43 ya. Oke, kita langsung mainkan saja. Kita juga bisa beli-beli kristal atau beli-beli buat ngilangin iklan ya. Oke, harganya 15.000 ya. Terus ada misi di sini, terus ada reward. Reward ini kayak session ya. Level session. Oke, kita langsung masuk saja. Oke, kita masuk ke level pertama. Di sini kita harus lemparkan begini guys. Gameplaynya kita cuma ngelempar-lemparin kapak guys ke musuh yang sedang kita hadapin guys. Dan kena guys. Jangan sampai kita terkena oleh kapak orang lain guys ya. Oke, kita mulai saja guys. Oke. Aduh, nggak kena guys. Lagi. Ah, kena dia. Darahnya banyak guys. Kurang ajar. Kena lagi dia. Oke, health max. Oke, dapat darahnya 150 guys. Wih, keren. Wah, ada. Kena guys. Oke. Dapat One Life. Jadi kita terakhir guys. Ini gamenya seperti game Battleground guys ya. Jadi ada zona yang menyempit dan ada orang yang ngekill kita aja. Jadi kita harus bertahan sampai akhir guys. Oke, kita kumpulin ininya dulu. Ini masih ada 11 life. Oke. Cepet guys. Aduh, darah kita habis. Oke. Habisin dulu darah kita, naikin guys. 62 ya. Oke, masih ada 3 life guys. Bus. Oke, terakhir guys. Kita hidup. Semoga kita bisa hidup sampai akhir guys ya. Masuk ke stage 3 guys. Stage 3 kita masuk. Dan oke. Kita masih masuk stack 3 di sini guys. Semoga kita hidup sampai akhir. Oke, dapat. Oke. Health max 200. Oke. Darah kita banyakin guys. Biar orang kena kita senjatanya itu kita nggak langsung mati guys ya. Kalau kita langsung matang ya kita bahaya guys. Soalnya kalau kita ngulang kita harus bayar guys, nggak bisa kita langsung. Oke. Kill 8 kita guys ya dari 3 stack ini ya. Aduh, gak kena guys. Aduh, napi guys. Ngebul guys. Ya. Aduh. Aduh, gak kena guys. Aduh. Masih ada 4 guys yang hidup guys. Oke. Aduh kena guys. Wah, darah. Aduh, darah kita semakin sempit guys. Aduh, semakin kecil kesempatan kita untuk hidup guys. Aduh, tuh kan. Jadi kalau kita mati guys di stage 2 atau stage 3 ya, kita harus bayar buat ngulang lagi guys. Oh, dapat kunci. Kita buka dulu ya guys ya. Bentar guys. Kita main lagi nggak apa-apa ya. Kita ulang dulu ya. Makan tuh. Aduh, nggak kena guys. Padahal dikit banget tuh. Nah, makan tuh. Ada lagi sini. Wakil semua sini. Kena lu. Ada lagi. Makan tuh. Oke, level 2, stage 2. Kita masuk stage 2. Oke.
bentar, kita kesini dulu guys ya. Wah, susah guys nih gamenya kayaknya. Oke, damage-nya kita naikin. Aduh, wow. Kita jangan sampai kena arah. Ini cuma main arah doang guys ya. Us, kena satu, dapat. Oke, jangan sampai kena guys. Aduh, malah hidup depan kita guys deh guys. Oke, lagi. Aduh, bentar. Oke. Hah? Kita depan belakang guys. Aduh, mentok guys. Aduh, mentok lagi. Oke, kena. Kill 6 guys, kill 6 kita. Aduh, zonanya nyempit guys. Oke, double kill. Wadah, keren guys, kita masuk stack 3 ya. Semoga kita lolos di sini guys ya. Oke guys, reviewnya cuma seperti ini gamenya ya. Kita cuma ngelempar kapak dan kita harus bertahan sampai akhir guys ya. Kita harus nunggu sampai player-player itu saling kill-killan. Dan kita juga harus bertahan sampai akhir. Kita nggak boleh mati guys. Kalau mati kita ya mulai dari ulang guys. Oke, coba lagi. Es, kena darah kita habis. Aduh, mateng kan tuh. Kita harus beli 7000 guys. Kalau pengen lanjut ya, kalau nggak pengen lanjut ya nggak apa-apa, kita langsung masuk ke rumah guys. Apa yang kita dapetin? Oke, collect. Oke, satu hari udah lewat, nggak usah lah ya. Terus kita kesini, kita ada chestnya, kita buka guys. Dapat apa? Dapat leather armor. Kita pasang dulu guys. Oh, di sini dapat kita collect. Oke, terus kita masih ada guys, kunci guys. Oke, kita ke reward, masih ada kunci lagi. Kita open dulu guys, kunci kita banyak guys. Oke, buka lagi. Oh, dapat ring. Dapat, buka lagi. Oh, dapat akses lagi guys. Oke, kita equip dulu ini. Sini bisa di-equip, di sini bisa di-equip guys. Oke, mantap. Ini damage-nya 100 sama kayak ini ya. Oke, kita bisa upgrade ke sini, tambah ke sini guys, pakai ini ya. Naikin. Gak nambah guys, tag-nya, damage-nya gak nambah. Oke guys, cukup sekian review dari channel Lora Saru ya. Ini dari game access.io. Kalau kalian pengen download game-nya bisa langsung ke Play Store ya, dengan cari aja namanya itu access.io ya. Saat ini belum bisa connect wallet, tapi kalian bisa langsung akses situsnya guys untuk membeli NFT-NFT yang nantinya akan bisa connect ke game ini guys ya. Oke, di channel Lora Saru jangan lupa subscribe, like, dan komennya guys. Terima kasih.